Alkisah di negeri cinta. Diceritakan seorang wanita yang disandra oleh dua preman. Woi, ini emang. Kita lihat langsung ke TKP. Tolong, tolong. Tolong. Diam. Ih, jangan diapa-apain. Aduh, ya Allah, tolong. Tolong, penonton tolongin dong. Kok pada cuek semua sih sama aku sih? Tolongin dong. Tolong. Mas, kalau ada yang bisa nyelamatin aku janji bakalan jadiin dia sebagai pendamping hidup aku, pasangan hidup aku. Sini tolongin, sini. Setelah wanita itu berucap, kemudian datanglah seorang pahlawan, seorang pria tampan pemberani. Dia datang berusaha untuk menyelamatkan wanita tersebut. Dia datang dengan merangkak. Saya Pangeran Walang Sangit. Mas, Mas Tukul, Mas Tukul, tolongin bebek kamu, tolong. Jangan manggil nama, kan belum kenal ceritanya. Kemudian wanita tersebut memanggil sang pangeran dengan panggilan Mas Prutul. Hei, selamat sama Tresno. Nun sewu mas, kalau yang namanya preman namanya jangan selamat sama Tresno. Kurang serem. Siapa? Nama Siswono. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Serem-seremnya masa preman. Melihat itu. Kedua preman ini menyerang dan sang pria yang berbentuk lancip itu. Berbentuk apa? Hah? Berbentuk apa? Pria berbentuk lancip. Bentuk lancip itu apa? Ya, ya bawa senjata tadi. Kamu berbentuk telur asin. Tolong. Sang pria tampan tersebut malah ketakutan dan memanggil children fruit-nya. Anak buah. Fruit, anak buah maksudnya. Kalau berani cerewet, jangan maju. Mas, tolong mas. Sikat mas, ini. Hajar mas. Mas hajar. Tolong, tolong. Berlangsunglah perseteruan antara dua preman dan anak buah sang pria lancip tersebut. Bahwa pria lancip tersebut ternyata petakilan. Bukannya bantu, membantu. Bantu, bantu. Gak ada skenario-nya pakai megang-megang. Loh dia bengkak-bengkak. Tak simpen di kotak lagi wayangnya ya. Aku dalangnya loh. Kita panggil rekan kita aja gimana? Bau tuh bau. Jangan!
Bodyguardnya malah digodain. Alhasil Maggie Diaz diselamatkan oleh Cecep Arif Rahman dan Maggie Diaz pun menepati janjinya kalau Maggie Diaz akan mencintai laki-laki yang menyelamatkan Maggie Diaz. Mas Cecep, tolong bukain dong ini ketan aku. Sama saya? Oke, ya. Mas. Dan pria lancip tersebut hanya pelangaplongo, tidak berdaya di suku sana. Tak dulu Kang Cecep. Enggak begitu Kang Cecep, itu bukan hadiahnya dia. Oh. Tapi kan tadi aku udah sayembara kalau ada yang bisa nyelamatin aku bakalan jadiin dia sebagai pasangan hidup aku. Aku dalang di sini, lagian dilihatin juga Anda tidak bergerak, malah sentil sentil. Malah ini asik goda-godaan sama cewek itu, bukannya nyelamatin aku, gimana sih Mas? Nah, dia juga perlu saya selamatkan. Dia kehidupannya terancam. Apaan orang dia pintar bela diri? Malah enggak, dia enggak bisa bela saya, dia bukan bela diri dia. Emang kesempatan sini, aja sini, Mas. Akhirnya. Itu kasihan kotak dari itu. Nah, Kang Cecep, gini aja deh biar supaya kita mendapatkan bidadari ini, ayo kita langsung berantem aja, Kang. Wah. Berani, Mas? Berani ya? Enggak berani. Enggak apa-apa. Nanti kita coba aja, Kang. Ya. Hati-hati, Kang. Hati-hati, Kang Cecep, keracunan Mas Tukul, Kang. Jangan Cecep. Sampai kena ini lagi loh, Kang. Adalah seorang pendekar juga. Dia terkenal dengan sebutan pendekar moncong beracun. Udah dong. Kalian jangan ribut-ribut. Lagian kenapa sih pada ngerebutin Maggie? Mending sama aku aja yuk. Lagian ada satu nganggur, udah banyak cewek satu doang yang direbutin. Sini-sini, lagian Om Tukul so-soan sih mau ngelawan Kang Cecep. Kenapa? Om Tukul tahu gak Kang Cecep ini kan aktor di film Hollywood. Wow. Bener banget. Kayak film yang John Wick itu ya? Iya, Om. Kita lihat videonya nih kita waktu Kang ini Cecep main sama film. Sama Keanu Reeves. Kan? Keren banget. Keren banget ya Kang Cecep, ya ampun. Keren banget Kang, makasih ya tadi udah nyelamatin aku ya. Terima kasih Kang Uru. Kang Uru. Sama-sama Kangkung. Pemirsa, penasaran seperti apa lika-liku kehidupannya dari my brother Kang Cecep Arif Rahman di dunia perfilman Hollywood? Jangan kemana-mana, tetap di Ini Berempat.